الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاة في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين أما بعد الحمد لله بشكر kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di malam ini dapat kita sama-sama mempelajari kitab Al-Jauharul Mauhub karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani yang merupakan syarah kepada kitab Lubabul Hadis karangan Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman Ibnu Abi Bakar As-Sayuti yang lahir pada tahun 849 Hijrah dan kembali ke rahmatullah pada tahun 911 Hijrah. Itu Al-Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Sebelum kita meneruskan pembacaan kitab kita berkaitan tentang kelebihan fakir, sebagai mukaddimahnya saya petik dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah memetik pandangan seorang wali Allah yang bernama Sahal Ibn Abdullah At-Tustari radhiyallahu an, kata Syekh Sahal rahimahullahu ta'ala, man arada an tasihha lahu at-taqwa فَلْيَتْرُكِ الذُّنُوبَ كُلَّهَا. Al-Imam Sahal Ibn Abdullah At-Tustari menyebut, barang siapa yang hendak memastikan takwanya itu sahih, maka hendaklah ia meninggalkan dosa keseluruhannya. Jadi kalau kita nak pastikan kita ini benar-benar bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua jenis dosa hendaklah kita tinggalkan. Barulah boleh dikategorikan orang yang bertakwa. Al-Imam Sahal Ibn Abdullah At-Tustari juga menyebut, lamma khalaqallahu ta'ala ad-dunya ja'ala fi syab'i al-ma'asiyata wal-jahla wa ja'ala fil-ju'i al-ilma wal-hikmata. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mencipta dunia, ja'ala fi syab'i, maka Allah jadikan kenyang itu ialah maksiat dan kejahilan. Jadi bila mana Allah ciptakan dunia, sesuatu yang mengenyang dalam dunia itu ialah maksiat dan juga kejahilan. Wa ja'ala fil ju'i al-ilma wal hikmata, dan Allah telah menjadikan lapar dalam dunia itu ialah al-ilma wal-hikmata, itu ilmu dan hikmah. Al-hikmah ini dihuraikan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, iaitu mengetahui yang halal dan yang haram. Batasan syarak ni, maka kalau dia beramal dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah, tahu yang mana halal, yang mana haram dan tinggalkan perkara yang haram, melakukan apa yang disuruh oleh Allah, maka ianya dikirakan berhikmah. Dan seterusnya Sahal Ibn Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala berkata lagi, man khasha'a qalbuhu lam yuqarrib minhu syaitan. Barang siapa hatinya khusyuk kepada Allah,
pasti syaitan tidak akan dapat menghampirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang hati ini khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada ruang bagi iblis dan syaitan hendak mengganggu kita dan memesongkan diri kita ini daripada landasan yang sebenar yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran dan menerusi sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita meneruskan lagi pembacaan kitab kita berkaitan tentang kelebihan fakir. Dan daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan yang fakir ini. Bahagialah bagi orang yang bermalam ia haji dan berpagi-pagi ia perang fi sabilillah, iaitu berbahagialah mereka yang mana berperang fi sabilillah di waktu pagi, waktu siang dan bermalam ianya mengerjakan ibadat haji. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertanya-tanya apakah maksud yang sedemikian rupa. Kerana di waktu siang ianya berperang fi sabilillah, di waktu malam ianya mengerjakan ibadat haji. Jadi para sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan sedemikian rupa? Sembah sahabat siapa ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabdanya, laki-laki yang tutup halnya antara manusia lagi mempunyai ahli, padahal tertegah ia daripada yang tiada halal dan tiada meminta pada manusia, redha ia dengan yang sedikit daripada dunia, masuk atas ahlinya tertawa-tawa dan keluar daripada ahlinya tertawa-tawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sesungguhnya yang dimaksudkan sedemikian rupa iaitu seorang laki-laki yang menutupkan dirinya sedangkan ianya dalam keadaan begitu susah dan mempunyai ahli keluarga, keadaannya ianya qani'un bil yasir minad dunya, ianya bersifat qana'ah dengan sedikit daripada dunia dan bertemu dengan ahli keluarganya dalam keadaan ceria dan keluar daripada rumah pun tak nampak ianya susah dalam keadaannya ceria. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah ini menyatakan bahawa sesungguhnya fawalladhi nafsi biyadih innahum humul hajjun al-ghazuna fi sabilillah. Maka diteruskan riwayat ini menyebut bahawa sesungguhnya demi Tuhan yang bermula ruhku pada tangan kudrahnya dan di bawah tasarrufnya, iaitu di bawah pengurusan ataupun di bawah urusan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang bersifat dengan ini segala sifat, mereka itulah orang yang haji, yang berperang fi sabilillah. Mengisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ini hadis kepada kelebihan qanaah dan berusaha atas nafkah iyalnya, iaitu ahli keluarganya. Hadis ini sebenarnya kedudukannya adalah hadis mauquf kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu an,
sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami. Jadi para alim ulama menghuraikan maksudnya itu adalah mereka ini bersifat qanaah dan senantiasa berusaha untuk memberikan ataupun menyarakan ahli keluarga walaupun kemiskinan yang dialaminya itu tidak menampakkan dirinya seorang yang miskin dan orang yang susah, tapi ianya sentiasa nampak seperti orang yang ceria dan tidak ada masalah apa-apa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada mereka ini yang digelarkan di waktu malam mengerjakan ibadat haji, pahalanya seperti mengerjakan ibadat haji di waktu malam dan juga berperang fi sabilillah. Yang disebut di dalam kitab ini ialah al-qana'ah. Para alim ulama telah huraikan bahawa di sana ada 6 kategori bagi orang yang miskin ini. Yang pertama iaitu martabat yang tertinggi. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepadanya. Jadi kategori yang pertama ni Allah berikan harta kepada dia. Tetapi lakarihahu wa ta'azza bihi wa haraba min akhdhihi. Ianya takut mengambil harta tersebut kerana kalau dia ambil harta itu menyebabkan dia ni akan lupa pada Allah. Wa ta'azza bihi, dan menyebabkan ianya jadi bahaya, menginayakan bagi dia. Wa haraba min akhdhihi, dan dia pun tak mau ambil. Mubghidan lahu wa mutahir rizan min syughlihi wa syarrih. Kenapa dia tak mau bergelumang dengan harta tersebut? Kerana dia takut dirinya sibuk tentang harta dan lupa Allah. Maka kategori ini dinamakan kategori zuhud. Kategori zuhud yang disebut dalam kaedah yang paling masyhur, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang yang baik memandang ianya adalah baik, hasanatul abrar. Kita kata apa salah ambil harta tersebut? Memang tak salah. Harta itu halal. Tetapi bagi orang yang maqam kedudukan muqarrabin, yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala hampir kepadanya, dia merasa curiga, takut dengan dia mengambil harta tersebut menyebabkan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasakan bahawa itu tidak baik bagi dia. Inilah dinamakan, disebut dalam kaedah, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang yang baik kata itu benda tak ada apa-apa, tetapi orang yang muqarrabin menganggap benda itu tidak baik bagi dia kerana boleh menggugatkan kedudukannya hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan kategori muqarrabin kerana dia takut begitu, takut dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dia benci dengan dunia yang memasyghulkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ianya merasa takut bahawa dirinya terhijab begitu kerana dia sibuk-sibuk ni, terhijab kekhusyukan dan terhijab keenakan dan juga kelazatan dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu dia tak mau terima. Ini kategori yang pertama. Haji Rahman tak sampai kategori ini ya. Kategori ini kita tak sampai. Ini golongan muqarrabin belaka ni. Golongan yang kedua yang disebut oleh ulama, an yakuna bihaisu la yarghabu fil mal raghbatan bifarhin bihusulih. Dia kata sekiranya mana ia tidak gemar dengan harta, yang mana kegemaran itu menyukakan baginya, tetapi kalau ada di hadapan dia, dia rasa seronok. Pada hakikat dia tak suka dengan harta yang begitu banyak, tapi kalau ada, alhamdulillah. Wa yasurru bi wujudih, mana dia akan rasa seronok bila ada. Wala yakrahu, dan dia tidak benci dengan harta tersebut, tetapi ia sentiasa berjaga-jaga. Dia zuhud, memastikan dirinya jangan sampai lalai.
dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia guna dengan sebaik-baiknya, maka kategori ini yang disebut oleh ulama yusamma radian, ianya dinamakan redha. Dan kita Allah berikan kepada kita, kita jaga sungguh-sungguh supaya jangan sampai kita tersasar. Kita terima apa pemberian Allah, tapi kalau nak bersungguh-sungguh nak dapat benda tu, tidak. Tapi kalau ada di hadapan mata, kita terima dalam keadaan kita pun seronok bersyukur kehadrat Allah Ta'ala. Maka ulama kata kategori ini dinamakan kategori redha. Yusamma radian, maka orang ni dinamakan orang yang radhi, orang yang redha dengan pemberian Allah Ta'ala. Kategori yang ketiga yang disebut oleh ulama, an yakuna wujudul mali ahabba ilaih min adamihi wali raghbatin lahu fihi walakin lam yablugh min raghbatihi an yanhada li talabihi. Adanya harta di hadapannya itu adalah dia paling suka begitu, daripada tiada harta depan dia, dan dia suka. Tetapi kesukaan dia ini tidaklah sampai mendorongkan dia bersungguh-sungguh untuk dapat. Begitu. Dia suka macam kita semua ni, kalau ada harta, seronok, suka. Tetapi bukanlah bersungguh-sungguh. Bukanlah sampai tahap ayyan hadha. Nahdah ini satu membangkitkan semangat kesungguhan untuk mendapatkannya sehingga tinggal surau, masjid, pengajian, khalas, habis semua. Dah, dia bukan begitu. Tetapi dia mengambil dan merasa gembira, dan dia mendapatkan sedemikian rupa. Memang ada kesusahan dan kepayahan untuk mendapatnya, tetapi tidak sampai menyebukkan diri dalam mencari harta tersebut. Maka kategori ini yang disebut sebagai qanaah. Ya, contohnya kita sekarang ni keluar mencari rezeki tiap-tiap hari. Apa yang Allah beri pada kita, kita alhamdulillah, kita rasa seronok dan kita suka. Hidup, kehidupan kita pun selesa, anak-anak kita pun dapat meneruskan kehidupan dengan baik, ahli keluarga pun semua baik, alhamdulillah. Kita rasa seronok gitu. Tak adalah siang kita kerja, malam kita kerja sehingga tak pergi ke sembahyang berjamaah dan sebagainya. Tak, kita kerja dan kita redha di atas pemberian Allah. Maka kategori ini dinamakan qanaah, nama dia. Ataupun disebut dalam bahasa Arab, ianya adalah qani', yusamma qani'an. Uang yang qana'ah ini nama dia qani'. Minal qani'in, iaitu qani'in, iaitu di kalangan orang-orang yang bersifat qana'ah, sebagaimana dalam hadis yang kita baca tadi, bahawa dia tetap berusaha mencari rezeki. Apa yang dapat, yang diusahakan, dia nampak kegembiraan, dia tidak nampak di wajahnya seorang yang rasa susah, tetapi dia biasa aja begitu. Maka kategori ini dinamakan kategori qanaah, nama qanaah. Dan kategori yang keempat, an yakuna tarkuhu li talab li ajzihi wa illa fa huwa raghibun fihi raghbatan law wujida ilaihi sabilan wa ila talabihi wala bil ta'bil azim la talabahu. Kategori yang keempat, dia meninggalkan mencari harta yang banyak ini kerana dia tidak berkemampuan. Tapi kalau dia berkemampuan untuk dapat, dia akan bersungguh-sungguh tak kira siang atau malam gitu. Memang dia akan cari. Maka kategori ini ada kategori yang paling bahaya, kerana ia dinamakan al-haris, iaitu orang yang tamak haloba. Sebab dia dah tua sekarang, tak ada lah. Tapi kalau dia masih lagi bertenaga, siang malam hujan panas tidak terpandang kepada itu, bahkan dia akan mencari harta sebanyak-banyaknya. Tak kira lah. Halal ke haram pun semua, dia pun sapu habis. Yang penting aku selesa, aku kaya, aku senang. Ini orang dinamakan yusamma harisan, itu golongan tamak yang membawa kepada kecelakaan. Golongan yang kelima, an yakuna ma faqduhu minal mal muttarran ilaih, iaitu seseorang yang tidak ada harta di sisinya tetapi ia terpaksa memiliki harta, seumpama orang yang begitu lapar dia nak makanan.
dia terpaksa mencari harta tersebut. Kerana kalau dia tidak dapat harta tersebut, menyebabkan ianya akan jadi susah. Nak beribadat pun payah. Dia terpaksa. Dan dia gemarkan. Dia terpaksa juga hatinya terdorong sedemikian rupa. Sebagaimana dalam kitab Hikam yang telah kita baca di Bukit Katil kuliah subuh. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillah iyaka mal asbabil khafiyah. Iradatuka tajrid. Kamu semata-mata hendak beribadat kepada Allah. Tak mau dah fikir benda lain. Tapi ma'a iqamatillah iyaka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kamu ada, iaitu nafsu yang khafi, terpaksa kita keluar mencari rezeki. Ini tidak boleh dielakkan. Betul kita nak daripada awal, daripada pagi sampai ke malam beribadat kepada Allah, jangan ada orang kacau kita, jangan ganggu. Tetapi perkara itu tidak berlaku kepada kita kerana terpaksa kita keluar mencari rezeki. Dan keadaan kita mencari rezeki itu untuk mendapatkan rezeki yang lebih sedikit, maka itu dinamakan syahwatul khafiyah. Syahwatul khafiyah. Ada syahwat yang tersembunyi. Ianya tidak menggugurkan dan mengurangkan kedudukan kita, tetapi hendaklah kita menjaga syariat dan batasan syarak. Maka kalau kita sedemikian rupa dan tidak ada tamak dan menjatuhkan kedudukan orang lain, kategori ini dinamakan, disebut oleh ulama, zuhud nama dia. Yang dinamakan a'lahu zuhud, yang tertinggi daripada kategori zuhud. Kategori zuhud. Bagi orang ni asalnya dia tiada, terpaksa dia pergi cari apa yang ada, dia rasa redha dan tidak memasyghulkan, menyebutkan diri yang lain hanya untuk menyarakan diri dia dan ahli keluarga. Hadza a'la, inilah tertinggi dari sudut kezuhudannya. Zuhud. Ini juga dikirakan zuhud di sisi ulama. Adapun kategori yang keenam ini, wahia a'la minaz zuhdi. Ini adalah lagi tinggi zuhudnya. Iaitu wahia ayyastawiya indahu wujudul mal wa faqduhu. Macam mana dalam kitab kita ni. Kedudukan dia sama, ada, ada, tak ada, tak ada. Riak mukanya tidak menunjukkan ianya seorang yang bermasalah. Tenang aja. Ini lagi tertinggi dari sudut kategori zuhud. Orang yang fakir sedemikian rupa di antara orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini tidak berputus asa untuk mencari rezeki di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa qala sallallahu alaihi wasallam الفقر كرامة من كرام الله. الفقر الفقر كرامة من كرامات الله. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula fakir itu kemuliaan dari berapa kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang fakirnya susah ni, ianya di antara pemberian Allah Ta'ala yang Allah muliakan dia. Tetapi hendaklah menjaga adab-adabnya. Maka adabnya ada empat. Yang pertama, yakhtassu bil batin. Ianya terfokus kepada batinnya. Jadi adab yang pertama memfokuskan dari sudut hati, batin dia. Sayugianya ia jangan rasa marah ataupun rasa benci di atas apa yang Allah ujikan ke atasnya tentang kesusahan itu. Itu syaratnya. Fa yanbaghi alla yakuna fihi karaha lamma ibtilahu Allah taala bihi minal faqr. Bila Allah ujikan kita susah, jangan kita benci dengan ujian tersebut. Sekiranya kita benci dengan ujian tersebut, maka tidak termasuk apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Al-faqru karamatun min karamatillah. Min karamatillah. Kefakiran itu di antara kemuliaan, di antara kemuliaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kategori orang ini dia kata, dia tidak benci dengan kefakiran, bal radian bihi, bahkan dia redha dengan ujian Allah. Kerana Allah uji kita ini kerana Allah nak meninggikan dan menampung segala kekurangan amalan kita di dalam dunia. Setiap apa yang Allah uji. Ada Allah uji ibu bapanya dalam keadaan sakit, maka dia menjaga ibu bapa dia yang sakit itu. Maka dicurahkan rahmat oleh Allah Ta'ala kepada bapanya dan ataupun kepada ibunya kerana mendapat anak yang soleh. Dapat anak yang soleh, maka selama 10 tahun dia jaga mak dia ni, maka 10 tahunlah ibu ni mendapat pahala anak yang soleh. Dan anak yang menjaga ibu ini juga akan mendapat pahala menjadi anak yang soleh dan menghapuskan segala dosa dia. Ini pahala besar menjaga orang yang sakit, terutama ibu bapa. Kalaulah suami isteri ni menjaga pak mentua, jaga mak mentua sampai bergaduh, maka Allah Subhanahu Wa Taala tengok dalam ujian dalam tempoh 3 tahun 4 tahun pun tidak boleh sabar, bagaimana nak dihapuskan segala dosa dan kekurangan amalan. Oleh sebab itu Allah ujikan kita dengan banyak ujian kerana Allah sayang. Kita yang tidak tahu. Dan kita boleh menilai diri kita setakat mana tahap kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita ini amal kita ini memang tertinggi ataupun di bawah ataupun berada di pertengahan. Kita pun tidak dapat menimbang dan mengukur keadaan amalan kita, hanya yang mengetahui ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kerana kita terus beribadat dan Allah terpandang kepada kita dengan pandang rahmat, bahawa hamba-Ku ini memang Allah berkehendak bahawa dia ini masuk syurga. Yang telah saya bahaskan 4 ataupun 5 kategori iradah yang telah saya bahaskan menerusi kitab Aqidatun Najin di Masjid Bukit Katil semalam. Ada kalanya Allah berkehendak dan Allah menyuruh dan Allah redha gitu. Contohnya Allah memang berkehendak kita masuk syurga. Dan Allah menyuruh kita ini supaya sabar dengan ujian ini. Dan dengan sebab kita sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah redha dengan amalan kita. Oleh sebab itu Allah berkehendak kita masuk syurga. Ini saya bahaskan pada pengajian semalam, iaitu yang dinamakan iradah ke al-amru war-ridha. Ada kalanya Allah suruh dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha dan Allah Subhanahu Wa Taala memang tidak berkehendak. Contohnya saya bahaskan pada pengajian yang lepas, iaitu seperti Fir'aun yang dilaknat oleh Allah. Mana Fir'aun yang dilaknat oleh Allah, Allah tidak berkehendak dia ni dimasukkan ke dalam syurga. Allah memang berkehendak dia mati kafir. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh menerusi nabinya supaya Fir'aun ini beriman kepada Allah. Tapi Allah tidak redha dengan dia ni. Jangan sampai kita ini dikategorikan di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah memang tidak berkehendak hamba ni masuk dalam syurga. Kenapa? Kerana meneruskan perbuatan maksiat dan derhaka kepada Allah. Ini yang telah kita bahaskan begitu panjang menerusi kitab yang terkenal Aqidatun Najin. Karangan Syekh Tuan Minal Rahimahullah Ta'ala Rahmatan Wasi'ah. Ini semua di bawah ilmu Allah. Di bawah ilmu Allah. Kita bahaskan satu persatu. Syarat yang kedua, adab bagi orang yang fakir ini, an yazhara min jihati at-ta'affuh wat-tajammul. Maka hendaklah dia menyerlahkan dari sudut diri dia ini at-tajammul, iaitu cantik dan tidak ianya mengadu kepada orang. Wala yuzhir syakwa wal faqra, dan tidak menzahirkan mengadu-ngadu kepada orang dan menyebut-nyebut tentang kefakirannya, kesusahannya. Bal yasturu faqrahu, bahkan dia menutupkan kesusahannya itu. Dan dia gembira dengan cara dia menutup itu, tidak ada seorang pun tahu. Maka ketika itulah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 273,
yaksabahumul jahilu aghniya aminat ta'affuf, yaitu orang jahil menyangka mereka itu. Yaksabuhumul jahiluna aghniya minat ta'affuh, orang miskin ini, sehingga orang jahil menyangka bahawa mereka ni kaya sebab tidak meminta-minta. Ini kalau orang Islam yang menyembunyikan tentang kefakirannya sehingga tidak meminta-minta kepada orang lain. Maka sifat menyembunyikan ini sehingga tidak diketahui oleh orang yang kafir, orang yang jahil, bahawa orang Islam ini memang sebenarnya fakir tapi tak nampak fakirnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan mereka. Sehingga Allah rakamkan dalam Al-Quranul Karim dan suratul Baqarah ayat 273. Sayyiduna Ali radhiyallahu an pernah berkata, inna lillahi uqubatin bil faqri wa musubatin bil faqri. Bagi Allah Ta'ala ada siksaan bagi orang fakir dan ada diberikan balasan pahala bagi orang fakir. Ini kata-kata Sayyiduna Ali radhiyallahu an. Maka ditanya kepada Al-Imam Sayyiduna Ali radhiyallahu an, famin alamatil faqri, apakah dia sebahagian di antara tanda-tanda fakir itu? Ma hiya alamatul faqri, apakah dia tanda-tanda orang yang fakir yang mendapat pahala dan yang mendapat sesaan daripada Allah? Maka Sayyiduna Ali menyebut, famin alamatil faqri, sebahagian di antara tanda orang yang fakir yang mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia memperbaikkan budi pekerti dan akhlak dia walaupun dia susah. Ada orang kadang-kadang dia susah ni perangai hodoh, perangai rupa syaitan, orang kata tak sedar miskin susah gitu. Dah orang ni walaupun susah, ianya tahu keadaan dia susah. Ni ada orang kadang-kadang dia susah suka curi orang punya. Curi sana, curi sini. Itu orang kata tak padan kau miskin. Jadi akhlak tidak baik. Tunjukkan akhlak yang terbaik walaupun susah, patuh dan taat kepada Allah, sujud kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah dengar permintaan kita. Bila Allah nak makbul, itu di bawah ilmu Allah. Sebagaimana yang telah kita baca kitab Hikam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, menyebut bahawa sesungguhnya ta'akhru amadil ata bil ilhah, sesungguhnya kelewatan makbulnya doa kita tadahkan kehadrat Allah Ta'ala ma'al ilhah, walaupun kita bersungguh-sungguh. Sedangkan laqad daminallahu ta'ala al-ijabata, sesungguhnya Allah memang telah menjaminkan doa kita ini mustajab. Kalau kamu rasa kenapa lambat ini, itu kalau kamu berputus asa, kamu tidak yakin kepada Allah. Jadi kita berdoa barangkali ketika anak-anak kita masih kecil, memang kita susah, tetapi 40 tahun selepas itu Allah memberikan kesenangan. Allah memberikan kesenangan. Dan kata Sayyiduna Ali radhiyallahu an lagi, wa yuti'u bihi rabbahu, akhlaknya baik dan dia taat kepada Allah, wala yashku halahu, dan tidak pernah mengadu-gadu hal kepada orang lain. Ini ciri-ciri orang Islam. Malu kita orang Islam minta tepi-tepi jalan, minta derma. Minta derma. Boleh bekerja tapi malas bekerja. Stesen minyak yang ramai Bangla. Cuci kereta Bangla. Ada orang kita Melayu kan? Banyak kerja. Bumi Allah ini luas tapi kita orang Islam tidak rajin. Dan tak mau bekerja, minta sedekah, menunjukkan kepada kita ini satu contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Islam tidak mengajar sedemikian rupa. Iaitu akan hilanglah. Tidak ada seketul daging pun di mukanya bagi orang yang meminta-minta. Dalam keadaan dia boleh bekerja, kemudian meminta-minta kepada orang lain, maka di akhirat besok tidak ada seketul daging di mukanya. Hinanya bagi orang yang minta sedekah. Boleh bekerja, kerja, jangan memilih gitu. Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentukan. Tetapi kerana kita memilih ini, menyebabkan kita ini tak sesuai, ini malulah, apa semua, ini jadi masalah. Ini jadi masalah.
Oleh sebab itu Sayyidina Ali menyebut begitu, wa yashkurullaha ala faqrih, dan dia bersyukur dengan kesusahan ya Allah ujikan dia ni. Jadi dia bersyukur tetap taat kepada Allah dan tidak berganjak dan tidak tergugat kedudukan dia, mengabdikan diri kepada Allah walaupun kesusahan yang dialami itu kadang-kadang boleh tergugat, tapi dia boleh istiqamah. Dan di antara tanda yang mendapat siksaan daripada Allah Ta'ala bagi orang yang susah ini, ayyusi'a alaihi khuluqahu, iaitu akhlaknya jadi buruk tu. Akhlaknya hodoh, betul, buruk akhlaknya. Wa ya'si rabbahu, dia kata nak sembahyang apa, Tuhan bukan sayang kat aku. Kalau Tuhan sayang kat aku, tak adalah aku jadi susah. Lepas seorang-seorang anakku kena ni, kena ini, kena ini, Tuhan tak sayang kat aku, tak ada guna aku sembahyang, dia kata. Ha, ni ada orang kita Melayu kata, kau boleh lah, kau boleh cakap, kau senang. Ha, dia kata. Kita kata, dah lah bang, ada. Mana kau tahu hikmah dia? Kau cerita kat aku apa hikmah dia? Jadi ada orang kita sehingga dia ini boleh menjebakkan dia jadi kufur. Yang telah saya huraikan pengajian kitab Aqidatun Najin semalam, kategori kufur ini bermacam-macam jenis kufur. Ada yang dinamakan iaitu bergembira apabila mendapat nikmat, tetapi ianya menjadi susah dan benci kepada Allah bila ditimpakan kesusahan. Ini juga farhul mu'min, orang mu'min merasa gembira apabila mendapat nikmat dan dia merasa benci kepada Allah bila ditimpakan musibah. Ini boleh jadi kufur, boleh jadi kufur. InsyaAllah pengajian akan datang, kita akan baca lagi beberapa kategori kufur kerana bahaya dengan sifat-sifat ini menggugatkan akidah kita yang tidak disedari bahawa dengan perbuatan kita itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat hafizakumullah. Kemudian wa yuksir shikaya, dan banyak mengadu. Mengadu sana, mengadu sini. Mengadu sana, mengadu sini. Wa yastakhitu lil qada, dan dia cukup marah dengan ketentuan Allah ini. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, ini iaitu orang miskin yang mendapat balasan daripada Allah Ta'ala, iaitu balasan yang tidak baik, bukan dapat pahala, bahkan diberikan dosa dan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, adab yang ketiga disebut oleh para alim ulama, fi a'malihi, orang fakir ini dari sudut amalan dia kena tunjuk. Wa huwa alla yatawada'a li ghaniyyin li ajli ghina, jangan sampai kita ini melutut kepada orang kaya. Orang miskin ini jangan sampai melutut kepada orang kaya. Dengan sebab kekayaan itu, bal yatakabbaru alaih, menyebabkan orang kaya ni contohnya dia bertambah angkuh dan sombong lagi. Begitu. Kita tahu kalau kita jumpa dia, dia akan bertambah angkuh dan bertambah sombong. Dan bahasa pun bahasa yang membedihkan telinga. Tapi telan juga. Ini jangan sampai begitu menjatuhkan maruah. Kadang-kadang bertemu dengan orang bukan Islam, sampai menggadaikan maruah seorang Islam. Oleh sebab itu di dalam Islam, kita ada institusi zakat yang perlu diperkemaskan. Kerana di sana bagi orang yang susah, kita mengambil satu peruntukan yang dinamakan ar-riqab. Kerana zaman sekarang tidak ada lagi membebaskan hamba. Jadi peruntukan ar-riqab itu ianya diberikan kepada orang yang begitu terdesak. Dengan membuktikan bahawa memang dia terdesak, 1/8 daripada peruntukan ar-riqab ianya boleh disalurkan kepada orang yang benar-benar terdesak. Jadi tak perlu nak pergi kepada alung atau pergi ke tempat-tempat, contohnya pergi rumah-rumah ibadat orang bukan Islam minta pertolongan. Sebenarnya dalam fatwa telah diputuskan bahawa peruntukan ar-riqab itu
kita nak menyelamatkan. Hanya kita perlu perkemaskan dan menunjukkan mekanisme yang terbaik dalam pengurusan zakat sehingga masyarakat merasa yakin mengeluarkan zakat, dan kita lihat bahawa dalam negara dan dalam negeri atau tempat-tempat ini tidak terdapat orang yang papa, orang yang susah kerana zakat ini disalurkan dengan sebaik-baiknya. Kalau betul, maka akan terselamat sebagaimana yang ditunjukkan di zaman khalifah, bermula daripada khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan sehinggalah empat prasahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampailah kepada zaman iaitu Umar Abdul Aziz radhiyallahu an sehingga tidak terdapat orang yang miskin. Orang miskin. Dan kita pun nak mengeluarkan zakat. Kenapa? Kerana kita lihat dengan zakat yang kita beri itu ianya bertambah, bertambah di sudut mana? Iaitu bertambah di sudut pahala kita. Kerana bila kita keluarkan zakat, orang ini terselamat daripada kufur. Bila kita keluarkan zakat, orang ini akan jadi sunuk beribadat kepada Allah. Kerana mereka itu beribadat kepada Allah, taat kepada Allah, maka zakat itu yang dinamakan menambahkan, iaitu menambahkan ketakwaan kita, menambahkan pahala kita. Tapi kalaulah kita keluar zakat, tak ada memberi apa-apa manfaat menambahkan amalan kita, menambahkan pahala kita sebab zakat itu tidak disalur dengan baik, tak ada memberi manfaat. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan adab yang keempat, dia kata hendaklah orang fakir ini la yafturu bisababil faqri an ibadati. Jangan sampai putus ataupun jangan sampai putus harapan dan juga lemah lonlai nak beribadat kepada Allah disebabkan dia fakir. Futur ni makna lemah semangat. Jangan sampai tahap kerana miskin ini lemah semangat nak beribadat. Bahkan hendaklah meneruskan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirhamun minas sadaqah afdalu min mi'ati alfi dirhamin. Kalau kita memberi sedekah satu dirham kepada orang yang memerlukan, itu adalah terlebih afdal daripada 100,000 dirham. Jadi inilah konsep di dalam Islam at-ta'awun, iaitu fiqhut ta'awun, fiqh yang kita amalkan tolong-menolong. Walaupun kerajaan melancarkan satu konsep iaitu dinamakan fiqhut ta'ayush, nama dia. Fiqhut ta'ayush ni sebenarnya ta'ayush yang memberi maksud semua orang boleh hidup. Itu. Dia kan makna asya ya'ushu. Tapi diterjemah fiqhut kesamaan, wallahu alam. Bila dilancarkan fiqhut ta'ayush bagi orang Islam ini, kita nak memastikan bahawa ianya dalam keadaan hidup yang sama gitu. Tidak ada jurang orang miskin, kaya, pertengahan. Bahkan semua hidup dalam keadaan aman, damai, dalam mendapat kenikmatan kerana sistem yang kita tunjukkan adalah terbaik sehingga menjadi contoh kepada masyarakat yang bukan Islam tertarik dengan Islam. Inilah dinamakan fi'ut ta'ayush. Fi'ut ta'ayush. Walaupun telah dilancarkan fi'ut ta'ayush oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri, tetapi pelaksanaannya itu adalah merupakan tanggungjawab kepada orang Islam untuk menunjukkan apakah dia contoh yang terbaik. Tapi kalau sekadar kita sebut fi'ut ta'ayush tapi tidak ada apa-apa susulan dan tindakan, ianya sekadar nama. Kita kena tunjukkan yang terbaik, iaitu bagaimana orang Islam ini menguruskan zakat dan sedekah ni sehingga kita tak nampaklah di RNR ni orang Islam minta sedekah. Ni tengah kita makan, bang ni minta sedekah. Kita kata semalam pun aku nampak. Ya ke? Dia kata, saya hari-hari lalu singgah, ada perempuan ni daripada dah 3 tahun lebih dah saya berulang daripada Putrajaya. Dia jugalah 3 tahun. Saya kata semalam saya nampak awak juga, hari ini pun nampak awak.
RNR dekat dekat Seremban ni ada seorang muallaf tu daripada dulu sampai sekarang. Dia muallaf pula. Saya pergi ke Taiping pun nampak orang muallaf. Pergi ke nilai pun orang muallaf juga. Kita jadi malulah kita. Adakah dia, kita kata kau Islam kat mana? Saya pernah tanya kau Islam kat mana? Kalau kau Islam Perak, saya telefon Perak sekarang ni. Kalau Islam di Selangor, maka kita telefon Selangor kan. Supaya jangan memalukan orang Islam. Kerana apa? Minta sedekah. Minta sedekah. Adakah sehingga orang terbayang bahawa sistem zakat kita ni, yang kita keluar zakat tiap-tiap tahun ni, tak ada apa-apa. Sedangkan di sana ada satu peruntukan yang dinamakan muallaf. Sepengalaman saya dalam mesyuarat tentang zakat ini, peruntukan muallaf ni tidak habis tiap-tiap tahun. Kecuali wilayah persekutuan. Iaitu tak habis sehingga disebut dalam istilah PK kerana teguran di sudut audit ni tegur bagaimana nak menguruskan lebihan zakat yang dinamakan al-ma'ul fa'id. Maka patua membenarkan ianya dibawa ke hadapan dan digabungkan kepada 8 asnaf. Begitu. Kerana lebihan tersebut. Lebihan tersebut. Ataupun ianya pada tahun tersebut supaya tidak menjadi lebihan, hendaklah diagihkan semula kepada mana-mana asnaf yang tidak cukup. Contohnya fi sabilillah, bulan 6 sudah habis fi sabilillah. Kerana anak-anak yang belajar ni banyak mengambil fi sabilillah. Maka peruntukan ini memang ada sampai tiap-tiap tahun. Jadi bila kita lihat ada orang muallaf masih minta sedekah, seolah-olah kita rasa peruntukan zakat muallaf ini tidak diambil peluang untuk disalurkan kepada mereka. Sedangkan tiap-tiap tahun mempunyai lebihan. Lebihan. Iaitu 1/8. Bayangkanlah kutipan sampai berjuta-juta, 1/8 daripadanya itu disalurkan kepada orang yang berhak, iaitu di kalangan muallaf. Muallaf ini kita di Melaka, di antara satu mekanisme yang lebih cantik. Sebab bukan setakat dia masuk Islam, dan kita ada jawatan kuasa untuk memantau dia. Contohnya dalam masa 5 tahun dia masih lagi tidak kuat di sudut agamanya, maka kita hukumkan muallaf. Saya berpandangan ini adalah pandangan imam ataupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama, yang terkenal, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada orang kata muallaf ni ialah orang yang berjinak-jinak. Berjinak-jinak kalau kita bagi duit tak masuk Islam, apa faedah? Saya nak tanya ustaz, contohnya dia kata ni duit ni ialah maksud muallaf, orang berjinak-jinak nak masuk Islam, kita pun bagi duit, tiba-tiba dia tak mau masuk Islam, apa faedah? Jadi muallaf ni telah dihuraikan begitu panjang oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di dalam pemerintahannya. Memang tidak ada jangka masa iaitu 5 tahun, 6 tahun, tetapi kita berisytihad. Sekiranya ianya baru masuk Islam, kekuatan imannya tidak mantap, dalam masa tempoh 5 tahun hendaklah mengikuti program pengajian di sini. Kita ada di apa, dekat Malim, Komplek Al-Huda, di situlah diberikan pengajian dan sebagainya, kita salurkan. Andainya dalam masa 5 tahun masih lagi tidak kuat di sudut imannya kerana serangan ataupun gangguan daripada ahli keluarga dan juga tekanan ini, maka jawatan kuasa menyatakan bahawa perlu diberikan peruntukan lebih pada tahun itu, ditambahkan naik kepada 6 ataupun 7 ke 8, ianya dibenarkan. Masih lagi dikirakan dia berjinak-jinak. Dan tidak terdapat negeri lain setakat ini. Dari sudut penetapan tahun ini, dan kita di Melaka telah membuat satu garis panduan muallaf ini. Muallaf ni. Jadi malulah kalau contohnya terdapat ada orang muallaf juga minta sedekah, jadi orang kata bahawa peruntukan zakat muallaf ni tidak diberikan. Sedangkan memang diberikan. Begitu hendaklah kita melaporkan pada pihak penguasa supaya diambil tindakan, jangan sampai memalukan kepada orang Islam kerana kita keluar zakat tapi zakat tidak disalurkan. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Inilah 4 kategori yang disebut oleh para ulama. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fadlul faqir 'ala al-ghani ka fadli ala jami'i khalqillahi ta'ala.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan fakir atas orang kaya seperti kelebihanku atas segala makhluk Allah. Jadi kelebihan orang fakir adalah seperti kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan segala makhluk gitu. Jadi orang fakir dengan orang kaya ni, oh, kalau orang fakir yang saya telah sebutkan empat adab-adab ini dipelihara dan dijaga, ianya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seumpama mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seorang ulama yang terkenal Fudai bin Iyad rahimahullah ta'ala pernah berkata, di antara tanda-tanda orang yang mendapat kebahagiaan ini ada lima. Yang pertama, al-yaqinu fil qalbi, keyakinan bersemadi dalam hatinya. Dia yakin dalam hati dia, yakin pada Allah gitu. Yakin gitu. Apabila dia kenal Allah, saya telah huraikan pada kuliah subuh tadi, pertemuan dengan Nabi Allah Adam alaihi salam mengajarkan kepada kita mengenal diri. Ya. Kalau kita kenal diri kita lemah, maka kita kenal Allah itu ialah gagah perkasa. Kalau kita kenal kita ini fakir kepada Allah, maka kita kenal Allah itu ghani. Gitu. Kalau kita kenal kita ini tidak sihat, kita kenal Allah itu Asy-Syafi yang penyembuh. Gitu. Maka apabila mereka mengenal dirinya, kita kenal diri kita lemah, yang gagah perkasa ialah Allah, Allahul Qawi, Qawiyul Matin. Allah lah yang kaya segala-galanya. Kita ini fakir, fakir dari sudut amalan, fakir dari sudut ilmu, fakir dari sudut pahala. Allahu Akbar. Maka kita kenal Allah, Allahul Ghani. Maka kita memohon kepada Allah yang ghani supaya dikayakan kita dengan iman, dikayakan kita dengan keyakinan, dikayakan kita dengan pahala. Ha, begitu. Ini di antara hikmah yang saya telah huraikan di Masjid Al-Azim pagi tadi, iaitu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala pertemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan yang kedua, kata ulama, al-war'u fid-din, hendaklah cukup warak dalam bab agama, jaga agama ni. Waz-zuhdu fid-dunya, dan yang ketiga, zuhud di dalam dunia. Dan yang keempat, al-haya'u fil-ainain, rasa malu terpahat di dua matanya, iaitu dua mata ini ada perasaan malu kepada Allah. Dan yang kelima, al-khasyatu fil-badan, merasa takut pada badan kita. Badan kita ini rasa takut melakukan perkara yang dimurkai dan dibencikan oleh Allah Ta'ala. Kalau ada lima perkara ni, kata Fudai bin Iyad, Al-Imam Fudai bin Iyad menyatakan, maka mereka itu adalah orang yang mendapat kebahagiaan. Maka ianya adalah selari sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kelebihan sebagaimana kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan seterusnya lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya lagi kata Sayyidina Ali radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda, ia terlebih kasih segala hamba kepada Allah itu ialah fakir yang memadai dengan rezekinya dan redha ia daripada Allah Ta'ala. Nah, ini saya telah huraikan tadi, kategori yang dinamakan qani, kategori orang yang radhi, kategori orang yang zuhud. Al-Imam Abu Lays As-Samarqandi rahimahullah Ta'ala ada menyatakan, di antara sifat para wali Allah ialah tiga. Yang pertama, as-siqatu billah fi kulli syai', dia siqah, percaya pada Allah dalam apa keadaan. Jadi orang kita, contoh kalau kita susah ataupun keadaan kita sekarang ni, kita siqah percaya pada Allah. Apa keadaan pun yang berlaku kepada kita ni, kita percaya pada Allah. Wal faqru ilallahi fi kulli syai'. Dan yang kedua, sentiasa fakir kepada Allah pada tiap-tiap sesuatu. Jadi fakir ni ada dua huraian. Satu, fakir orang yang tak ada harta.
Yang kedua iaitu fakir kepada Allah. Tiada suatu kita fakirkan rahmat Allah, kita fakirkan keridaan Allah, kita fakirkan segala-galanya keampunan daripada Allah Ta'ala. Maka di antara ciri-ciri awliyaullah salihin, al-faqr ilallah fi kulli syai. Dan yang ketiga, ar-ruju'u ilallahi fi kulli syai'in. Dan sentiasa kembali kepada Allah apa keadaan pun. Iaitu kita kembali kepada Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Amalan kita ini kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita nak kembalikan kepada Allah, mestilah yang kita nak kembalikan itu adalah yang terlebih baik. Ha. Kalau saya pinjam barang jiraman, mula-mula cantik, pulang benda dah pecah sana, pecah sini. Malu dah. Minta lah jiraman, dah pecah dah sikit. Jiraman berkata, tak apalah. Tapi dalam hati, begitu. Ar-ruju' ilallah, bila kita nak kembali kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah kita bila nak kembali ini dalam keadaan yang terbaik. Basri, kalau nak kembali bertemu dengan ibu bapa, mestilah dalam keadaan terbaik. Begitu. Adalah benda-benda yang nak dipersembahkan kepada kedua bapa. Ini adalah di antara tanda yang terbaik. Ar-ruju' ilallah fi kulli syai'. Maka kita bila ada sifat sedemikian rupa, ar-ruju' ilallah fi kulli syai', maka segala persediaan kita yang kita lakukan sekarang ini, sebab kita nak kembalikan kepada Allah Ta'ala, mestilah yang terbaik. Ini tanda di antara orang yang berjaya. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Dah pukul 9, insyaAllah kita akan sama akan datang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ilahi najini min kulli dhaiqin bijahi al-Mustafa khairil jami'i. Ilahi najini min kulli dhaiqin bijahil mustafa khairil jami'i. Wahabni fi madinatihi qararan wa rizqan thumma dafnan bil baqi'i. Ilahi najini min kulli dhaiqin bijahil mustafa khairil jami'i. Ilahi najini min kulli dhaiqin bijahil mustafa khairil jami'i. وخاتمة بإيمان وسترا جميلا بالمجيب وبالسميع. إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. وسكن مكة زمنا وطورا وبطيبة في مجاورة الشفيع. إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. صلاة الله دائمة عليه مع الأصحاب والآل الرفيع. إلهي نجني من
بجاه المصطفى خير الجميع. إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتجبر بها كسرنا وتغني بها فقرنا، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام، ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام، ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام، ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، ومن العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة، وافتراقنا بالمغفرة، وخاتمتنا بالسعادة، وألهمنا الرشد والحكمة. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.